paling bersih di antara semuanya. Ini final dari game ya, yang ada maknanya. Saya akan milih satu partner, yaitu Susi. Silakan. Kenapa saya ajak Susi? Karena memang kebetulan di SF12 Susi adalah distributor saya yang pertama. Distributor yang pertama. Terus. A few moments later. Lilin perhatikan, Lilin ada di mana? Weh, Lilin perhatikan ada di mana Lilinnya? Oke, ini satu. Jangan lepas, jangan lepas.
Dia itu suami. Kamu kemana? Handphonemu mana? Tadi bawa, sepatumu lepas, ada sendal. Ini dia, Be. Jangan. Enak aja kita lindungi istri-istri kita. Dia yang pengantin baru, malah enak-enak Indahoy. Saya mau minta kamu jadi pejuangnya Rasulullah. Sanggup. Wajib kan? Wajibnya melindungi istri. Buat para bapak-bapak, wajibnya melindungi, menyayangi, menghargai, mencintai istri. Karena dia orang yang kita rampok dari orang tuanya. Wajib disayangi. Tadi kemana lu? Di dalam. Bunting lu. Kenapa dikeluarin? Oh iya bener. Saya hari ini terima kasih banyak. Cynthia, anak gue. Gue yang legend. Tapi punya hati paling bersih di antara semuanya. Sayang sama semuanya. Maya mula mekal. Hah? Paling keras kepala. Paling jago berbisnis. Tapi paling takut kalau keluar dari syariat Islam, nurut sama suaminya. Kalau untuk istri gue, ntar malam. Nah, untuk semua yang gak bisa sebutin satu-satu, gue sayang sama lu semua. Gue pengen kita ketemu di surga. Amin. Ini cuma sebentar, 20 tahun. Iya. Abadi di sana. Ayo, ini Rasulullah, ini Allah menunggu. Menunggu kita kebersamaan. Ukhuwah Islamiyah, hablum minannas wal hablum minallah. Hablum minannas, kita insyaallah dapat. Kumpul di sana, nanti ada namanya Villa Arias Biru, tapi di bawahnya punyanya Pak Brilian. Tetap di surga kita bayar sama dia. Ya, mulai sekarang lupakan yang masa lalu, buka lembaran yang baru. Jadikan jiwa baru, semangat baru. Karena Allah Ta'ala. Ya, jangan sombong nak. Itu sempit rezekimu. Jangan patah semangat. Jangan seuzon sama Allah. Belum apa-apa sudah tidak mau. Sudah tidak mampu. Jangan. Allah menciptakan kamu semua sebagai istri-istri yang kuat daripada suami-suami kamu. Ya. Suami kamu bisa masuk surga juga karena kamu. Suamimu bisa masuk neraka karena kau. Jadi rezeki atur yang baik. Rezeki minta yang hak, yang halal. Rezeki itu maksudnya ditentukan. Kalau minta uang sama Allah. Minta, sebutkan nominalnya. Untuk siapa? Ulang bin ulang. Hari ini saya kasih tahu sama kalian. Pada saat ini, lupakan doa-doa untuk diri pribadi. Ingat orang lain, doakan orang lain. Rezeki lu keluar. Amin ya Allah. Ya, mau duit cepat keluar. Ingat orang lain yang susah, ingat saudara yang susah, bantu dia, bilang ya Rob, bantu dia, ya Rob, bantu dia, dapat. Percaya atau tidak, itu ada di dalam Quran, ada dalam fikih, ada dalam tasawuf, ada dalam hadis. Jadi jangan bodoh, dekat dengan saya, jangan bodoh. Bodoh itu belaga pintar tapi nggak ngerti, itu bodoh. Keras kepala tapi goblok, ya, oke? Okay? Terima kasih buat kalian yang sudah nonton. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya.